serah kepada Yesus tubuh dan jiwaku, ku kasihi, ku percaya, ku ikuti dia terus. Kepadamu Juru Selamat, aku berserah. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Bersyukur atas kasih dan karunia-Nya, kita dapat berjumpa kembali dalam program perenungan Hikmat Pagi pada hari ini. Mari sebelum kita belajar dan merenungkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita datang kepada Allah, mohon pimpinan dan penyertaan-Nya agar firman yang disampaikan memberi hikmat dan pengharapan buat kehidupan kita. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa, terima kasih untuk hari yang baru Tuhan berikan buat kami. Dengan tubuh yang lebih segar, kami dapat menikmati berkat-berkat yang sudah Tuhan berikan buat kami. Pada hari ini ya Bapa, sebelum kami memulai segala aktivitas kami rindu untuk mendengarkan, kami rindu untuk merenungkan sapaan dari firman-Mu. Tolong kami ya Bapa, supaya apa yang Tuhan ingin sampaikan pada kami dapat menerimanya, kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari lepas sehari. Terima kasih Bapa, kami serahkan perenungan kami pada pagi hari ini dalam tangan Putra-Mu saja. Di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, tema hikmat pada hari ini tanggal 22 November adalah menghadapi waktu-waktu jahat. Nats Alkitab diambil dari 1 Petrus 4 ayat 12-13 yang berbunyi demikian. Saudara-saudari yang terkasih, janganlah heran akan nyala api derita yang akan datang kepadamu sebagai ujian. Seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersuka cita pada waktu Ia menyatakan kemuliaan-Nya. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, masih dengan latar belakang Curug Tirtowening yang ada di dekat kawasan wisata Bandungan. Kita melihat bagaimana jernihnya air yang terpancar dari curug dan kemudian mengalir ke trap-trap saluran air yang ada, begitu segar, begitu jernih, menyegarkan pemandangan kita. Dan kiranya ini semua boleh menyemangati kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan pagi hari ini. Dalam hidup ini, kita seringkali dihadapkan pada waktu-waktu yang penuh kesulitan dan kejahatan. Momen ketika segalanya tampak tidak adil dan penuh penderitaan. Saat-saat seperti ini bisa sangat menguji iman dan ketahanan kita. Namun, sebagai orang Kristen, kita diajar untuk melihat ujian ini dari perspektif yang berbeda, yaitu sebagai kesempatan untuk memperdalam iman kita dan mengandalkan kuasa Tuhan. Ketika menghadapi waktu-waktu jahat, kita diingatkan bahwa kita tidak sendirian. Tuhan tidak meninggalkan kita dalam keadaan kesulitan kita. Yesaya 41 ayat 10 berkata, "Jangan takut sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan." Ini adalah pengingat bahwa ketergantungan kita kepada Tuhan adalah sumber kekuatan kita. Ujian dan kesulitan
bukanlah tanda bahwa Tuhan menghukum kita, melainkan kesempatan untuk pertumbuhan rohani. Dalam Yakobus 1 ayat 2-4 dikatakan, "Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan besar apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Karena kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, yaitu supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun." Ujian membentuk kita untuk menjadi lebih kuat dan lebih bijaksana dalam iman kita. Saat menghadapi kesulitan, jangan lupa untuk terus berdoa. Filipi pasal 4 ayat 6-7 mengajarkan kita, "Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus." Melalui doa, kita akan dapat merasakan kedamaian yang melebihi segala pengertian dan mendapatkan kekuatan untuk terus maju. Allah tidak membiarkan kita sendirian menghadapi waktu-waktu jahat. Dia ada bersama dengan kita, sebutlah namanya, maka rasakanlah kuasanya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami menyadari dalam menjalani hidup ini, seringkali waktu-waktu jahat itu datang menghampiri kehidupan kami. Dan ketika semuanya itu datang, mampukanlah kami untuk ingat bahwa kami punya sosok penolong, yaitu Engkau ya Allah, yang sanggup menolong kami, yang tidak meninggalkan kami. Ajarlah kami ketika waktu-waktu jahat itu datang, kami tidak menyerah, tetapi kami boleh terus berharap kepada Tuhan, sehingga kami diberikan kekuatan untuk melalui dan menghadapinya, sehingga kami beroleh kemenangan bersama dengan Engkau. Ini doa kami, permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Suka dan derita berkat.